Mengikut pertuduhan pilihan, wanita berkenaan dengan sengaja berniat melukakan perasaan agama orang lain dengan menyebut dirinya sebagai Muslim, menghafal 15 juzuk Al-Quran dan kemudian bertindak membuka tudung serta menanggalkan baju kurung sewaktu persembahan atas pentas. Kesalahan dilakukan di restoran Craig House Comedy Club, Taman Tun Dr. Ismail pada 4 Jun 2022 mengikut Seksyen 298 Kanun Kesiksaan. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau dengan kedua-duanya jika disabitkan kesalahan.